berkenaan dengan sokongan jelas yang diberikan oleh Pasco Teraja kepada BN, saya kira ini adalah satu tindakan yang jelas yang sebelum ini kita melihat seolah-olahnya macam mereka menafikan adanya hubungan kerjasama. Tetapi dalam PRK Sungai Kandis, jelas mereka sebenarnya memang sudah mempunyai pakatan dan mempunyai hubungan untuk membina satu blok. Dan dalam sistem demokrasi, saya percaya bahawa setiap pengundi, setiap warga mempunyai pandangan dan mereka boleh bebas untuk memilih pemimpin. Itu di peringkat bawahan saya yakin mereka bebas, terutamanya di kawasan Jalan Kebun. Okay. Ya, saya sudah berjumpa dengan beberapa pemimpin dan juga tokoh-tokoh PAS, UMNO, dan mereka nampaknya untuk PRK ini mereka memilih calon daripada Pakatan Harapan. Okay. Kita tunggu dan lihat, tetapi saya yakin dengan tren perkembangan yang berlaku mutakhir ini, pengundi-pengundi di bawah semakin matang dan dapat menilai. Ya. Jadi saya harap keputusannya nanti seperti mana yang kami jangkakan.